Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 11 jurusan teknik pengelasan. Pada hari ini akan saya sampaikan mata pelajaran teknik kelas oksi asetilen dengan materi cara mengelas sambungan tumpang posisi di bawah tangan atau 2F dengan las oksidasi ini. Dengan pengampu saya sendiri, yaitu untuk kelas 11-1 dan pengampu kelas 11-2 adalah Bapak Indro Cahyono, Sarjana Pendidikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuat sambungan tumpang posisi di bawah tangan atau 2F dengan las oksi asetilen adalah diharapkan kalian nanti yang pertama mampu melakukan persiapan pengelasan yang meliputi peralatan dan bahan praktek. Nah, ini adalah kunci awal ya. Kalian harus bisa melakukan ini. Kemudian yang kedua, kalian nanti juga bisa menjelaskan prosedur membuat sambungan tumpang posisi di bawah tangan atau 2F dengan las oksi asetilen. Nah, kalau kalian nanti sudah praktek, otomatis kalian harus bisa menjelaskan prosedurnya itu seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu kalian harus bisa membuat sambungan tumpang posisi di bawah tangan atau 2F dengan las oksi asetilen sesuai kriteria. Nah, ini tujuan utamanya adalah bisa membuat. Kalau kalian saja bisa membuat, otomatis prosedurnya maupun langkah yang pertama persiapan itu harus tahu. Nah, dan yang paling penting adalah membuat sambungan itu yang sesuai dengan kriteria. Nah, ini yang diutamakan. Sekarang perhatikan yang selanjutnya, yaitu kriteria sambungan tumpang posisi di bawah tangan atau 2F. Tentu saja ini adalah dengan proses las oksi asetilen. Agar kalian nanti dalam pengelasan bisa mengecek, maka kalian harus tahu kriterianya, sehingga hasilnya juga bisa maksimal atau sesuai dengan kriteria. Apa kriteria itu? Yang pertama yaitu lebar jalur las antara 5 mm dengan toleransi plus minus 1 sesuai dengan pelajaran gambar ya. Plus minus 1, saya kira kalian juga masih ingat itu apa maksudnya. Yang B, tinggi jalur yaitu 2 mili ya. Tinggi jalur itu 2 mili kurang lebih ya. Kemudian yang C, bentuk jalur. Nah, ini rata atau cembung. Jadi rata atau cembung sesuai dengan kriteria nomor 2 tadi, yaitu tinggi jalur itu 2 mili. Jadi tidak boleh cekung, tapi harus cembung karena di sini pakai bahan tambah. Kemudian yang D, yaitu sambungan jalur itu rata dengan kriteria kurang lebih 0,5 mm. Kriteria selanjutnya yang B atau yang kelima, beda permukaan jalur. Permukaan jalur itu maksimum hanya 1 mili. Tadi disampaikan yang D tadi kan kurang lebih 0,5 mili, sehingga plus minus 0,5 mili. Maka kalau bedanya tidak lebih dari 1 mili. Ya, kembali lagi ke pelajaran gambar. Kemudian yang F atau yang keenam, panjang overlap itu maksimum 5%. 5% dari panjang pengelasan ya maksudnya. Kemudian
yang B atau yang ketujuh. Perpaduan itu minim ya, minim 95%. Atau mengelas itu harus terpadu dengan baik, minimum 95%. Sehingga kalau kurang dari itu, maka kamu harus mengulangi lagi. Kemudian H atau yang ke-8 ya, yaitu perubahan sudut itu maksimum 5 derajat. Kemarin sudah saya sampaikan tentang perubahan bentuk ya. Antara lain ada perubahan sudut, ini juga merupakan dari bagian perubahan bentuk atau distorsi, dan ini yang diizinkan maksimal itu hanya 5%. Kemudian yang H, terak dan percikan tidak boleh atau nol. Ini maka terak itu kamu bersihkan ya setelah pengelasan. Setelah kalian tahu kriteria pengelasan yang akan dicapai, itu adalah pencapaian minimal, maka kamu harus mempersiapkan alat dan bahan, apa saja alat maupun bahan yang akan digunakan saat pengelasan. Yang A yaitu alat. Yang pertama alatnya adalah seperangkat peralatan las oksi atau las KW ya, ini harus ada. Kemudian yang kedua, alat bantu pengelasan, misalnya pakai tang, kemudian pakai sikat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga sangat penting sekali. Antara lain misalnya kamu harus pakai baju las atau apron ya, kemudian pakai kacamata las dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nah ini adalah sebagai kunci pengelasan atau pekerjaan, tidak hanya pengelasan saja maksudnya, itu lembar kerja atau gambar kerja kalian harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak boleh tidak ya. Setelah alat kamu selesaikan atau kamu persiapkan, sekarang bahannya apa saja yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu pasti bahan yang akan dilas. Apa itu? Plat baja lunak. Ini plat yang akan dilas. Karena menyambung berarti harus minimal itu ada dua. Ya, ada dua buah. Nah, di sini dalam sambungan tumpang ini menggunakan 3 buah plat. Plat yang pertama yaitu ukuran 120 mm panjangnya, lebar 30 mm dan tebal 3 mm. Ini 2 buah. Kemudian yang kedua yaitu 120 mm panjangnya dengan lebar 60 mm dan tebal 3 mm. Ini cukup 1 buah. Kemudian yang kedua adalah bahan tambah atau kawat las sebagai tambahan untuk menyambungnya, yaitu kawat las baja lunak dengan diameter 2 mm ya, sesuai kebutuhan. Keselamatan kerja. Sebelum melakukan pengelasan atau pekerjaan apapun, perlu diperhatikan keselamatan kerjanya agar saat melakukan pekerjaan terutama pengelasan yang penuh dengan risiko itu terhindar dari kecelakaan, paling tidak meminimalkan kecelakaan. Yang A yaitu dengan menggunakan alat keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Kemudian yang B, gunakan tape atau blood marker itu yang sesuai dengan tebal dari bahan yang akan dilas. Yang C, periksa kebocoran-kebocoran gas sebelum
memulai penyalaan. Yang D, hal-hal yang meragukan, maka itu perlu tanyakan pada guru atau pembimbingnya. Sekarang gambar kerja, kamu perhatikan di situ ya gambarnya. Tadi sudah saya sampaikan tentang bahan yang akan digunakan atau disiapkan. Itu adalah bahannya. Di situ ada tiga bahan. Yang paling bawah yaitu mempunyai panjang 120 mm dengan lebar 60 mm. Tentu saja dengan tebal tadi yaitu 3 mm. Itu yang pas sebagai landasannya. Kemudian yang kedua, karena tadi sistemnya tumpang, maka cukup ditumpangkan. Di situ ada dua plat atau dua benda dengan ukuran sebetulnya itu sama. Maka cukup satu benda yang berukuran dengan mempunyai panjang 120 mm, kemudian lebar 30 mm dengan ketebalan sama yaitu 3 mm. Nah, ini adalah gambar kerja yang disiapkan sebelum kalian melakukan pengelasan. Sekarang tugas. Nah, tugasnya apa? Setelah kalian menyimak, mendengarkan dari paparan saya tadi, maka tugas kalian yaitu sudah saya sampaikan tadi, ini adalah mengelas sambungan tumpang khusus dua tangan bagian yang pertama ya, karena nanti ada bagian yang kedua atau lanjutan. Kamu membuat rangkuman materi hari ini, kemudian dicatat dan dikumpulkan pekan depan. Nah, ini adalah tugas kalian. Anak, itu tadi materi pada hari ini. Jangan lupa kamu tulis ya, di buku tulis atau buku catatan. Dan kalau kurang jelas, bisa kamu ulang-ulangi materi pada hari ini sehingga materinya bisa kamu pahami dan saat praktek nanti kamu bisa mengerjakan dengan benar. Semoga bermanfaat materi pada hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.